Halo kawanku, selamat datang di Pusat Karya. Siang hari ini kita melihat yaitu peranakan Jeki yang kondang kaloko kawanku. Nah ini peranakannya. Nah yang perempuan kawanku ternyata benar peranakan Jeki kawanku tidak salah ya. Untuk ules ya seperti bapaknya ya. Nah terus ini kawan, nah ini ya yang betina, yang ini kawanku, ini ada apa ya? Di lehernya itu ulesnya ada apa namanya kok lupa aku kawanku. Rawis, nah. Sudah kelihatan kawanku rawisnya seperti bapaknya Jeki ya. Nah Jeki termasuk menurut saya yang paling kondang kawanku karena Jeki pernah melawan ayam 4 kali, menang win 4 kali, dan pernah juga melawan ayam sering draw. Nah, untuk Jeki tidak dirawat mampu 4 air kawan. Kok iya ini 4 air. Nah seperti ini. Nah ini kelihatan sekali kawanku ternyata ulesnya ini kawan. Ules bapaknya Jeki ya, saya kira mbahnya dulu lah kepalanya. Persis kawanku, kalau untuk kepala memang mbahnya ya. Kok kurang ajar sih mbok dudu yo headset iki piye iki. Memang untuk mbahnya kepalanya seperti ini kawanku. Tapi ternyata untuk ules atau sayap bapaknya Jeki punya. Nah, ini kawan yang betina. Rawesnya kelihatan, rawesnya bapaknya ya yang ini. Ini tidak akan saya jual kawanku. Dan itu cenggirnya juga nyeprik kawanku. Nah kalau itu di leher kan tidak ada rawes. Nah kalau yang itu ada kawanku. Yang ini ada rawesnya kawanku. Wah itu pejantan. Oh iya. Nah pejantan yang ini ada rawisnya, terus yang ini lehernya tidak ada rawisnya kan bu, yang ini. Nah kalau yang ini tidak ada rawisnya ya. Ini paling gemuk ya kawan bu. Itu kena gini. Nah, yang ini kawanku yang saya bilang ada rawisnya ya. Ini kelihatan sekali rawisnya, rawis Jeki ya. Nah itu nanti untuk bibitan kawanku, dan cenggernya juga kawan, cengger ada nyepiknya ya. Memang celepir ya untuk Jeki, celepir kawanku. Nah ini ada nyelepirnya. Terus untuk apa, sisik kawanku, sisiknya sangat mantap ya, rapat teratur. Nah itu kawanku, sisiknya sangat rapat teratur kawanku. Untuk sisir kelibat-libat. Berasa malok-malok ya. Itu isi yang di dalam temboloknya itu kawan, itu kerikil ya. Kalau tidak dilepas, wah
guremnya enggak habis-habis kawanku. Makanya itu saya lepas supaya si gurem minggat kawanku. Wah, gurem sudah menyelebar kemana-mana ya, sampai itu sudah saya buatkan juga kawanku untuk kandang ya, si ini peranakan Jeki ini. Nah, kandangnya kita pindah di sana kawanku. Nah, untuk kandang kita pindah ke situ. Nah, itu kawanku untuk kandangnya, karena kalau tidak dipindah ini, waduh, gurumnya nggak habis-habis kan, harus kita pindah. Nah, untuk ayam ini kawanku, kalau di sini ya sudah termasuk kelas ya. Karena ini banyak yang nanya, tadi saja ada yang menanyakan ya, gak ngurangi ayamnya gitu ya, gak dijual, enggak. Ya itu peranakan Jeki, gak mungkin saya jual. Karena saya tahu bahwa bapaknya ini bisa ditangguhkan kawanku ya, makanya enggak saya jual. Nah, ini kawan yang ada rawisnya, ini seperti bapaknya ini. Sampai basah kawanku di kandangnya ya, saya sirami. Saya lihat dulu kawan, apakah apa ya, apa masih ada gurumnya. Ternyata masih kawanku, gurumnya masih ada ya. Gimana ini cara mengatasi? Tobat aku, obat nggak mempan. Kalau ini pendekar gadul kawan, modelnya ora gotro, bubulen juga ini. Si gadul ini sayangnya ada bubulnya kawan. Ih, tangan sih buat tutuli. Yuk. Nah, oke kawanku, cukup sekian dulu yang barusan menemukan channel Pusat Karya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih kawanku sudah tonton video Pusat Karya. Sampai ketemu lagi video saya berikutnya. Matur suwun. Terima kasih. Salam satu hobi.